Gini gue kasih tau aja sama cowok-cowok yang jomblo ya. Cowok-cowok yang jomblo, nikmati kejombloan kalian. Karena cowok, kalau udah pacaran sama cewek, seluruh indera mereka itu dirampas sama perempuan. Serius, mari kita bedah satu persatu. Indera penglihatan. Lo kalau jomblo, jalan ke mall, ada cewek cantik lewat, lo bisa ngeliatin. Gue juga suka kayak gitu gue. Kemarin gue di PS, ada cewek cantik lewat, gue liatin. Mbak, misi mbak, bentar mbak. Kalau udah punya pacar gak bisa. Indra penglihatan nih mata lo nih udah dimiliki sama cewek lo. Lo jalan ke mall ada cewek cantik lewat, lo nengok, langsung dibelokin, eh liat apa. Temen gue ada satu begini dipatahin lehernya. Mati di mall tau gak, gila. Parah nih cewek ini, gila. Indra pendengaran, kuping lo bukan lagi milik lo. Kuping lo udah menjadi milik dia. Karena ketika seorang laki-laki pacaran, tiap malam sebelum tidur, lo harus dengerin semua bacotannya dia. Dia curhat. Nih gue kasih tau rahasia ya buat cewek-cewek. Kita gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli. Kita cuman gak berani ngomong aja. Kita tuh gak ada yang peduli. Ih sumpah tadi di kampus dia tuh kesel banget ya. Dia tuh gini masa bajunya sama. Bodoh amat. Kita gak peduli. Ih temen aku sekarang berubah. Aduh dosen aku kok ngeselin. Bodoh. Kuping gue udah panas banget sama. Kadang-kadang nih kalau cewek gue lagi kayak gitu nih gue diemin aja, gue taro ya. Ya terus sayang. Itu pendengaran lo tuh udah jadi milik mereka. Udah jadi milik cewek-cewek tiap malam sebelum tidur. Iya sayang aku mau tidur. Enggak apa-apa kamu jangan tutup, aku mau dengerin kamu nafas. Tapi kamu tidur tinggalin teleponnya di kuping kamu, aku mau denger nafas kamu tidur. Udah gila kali lo. Apa manfaatnya nafas gue lo dengarkan? Emang tuh ada korde morsanya gitu? Enggak juga gitu. Emang nafas gue merdu kan? Enggak juga. Ya Allah dengerin gue nafas. Buset ya Allah. Dan kadang-kadang mereka tahu kalau lo gak dengerin dengan seksama. Gue gak tahu itu feeling dari mana sih. Gue gak tahu deh. Gue kadang-kadang kalau cewek gue lagi ngobrol ya nyinyinyinyinyin gitu kan. Lagi berdua tuh, masa ya gini-gini. Gue suka ngeliatin muka dia, terus gue bernyanyi Indonesia Raya dalam kepala gue. Indonesia tanahku, tanah darah, hiduplah darahmu, hiduplah. Gue gak merhatiin, gue cuma menghibur diri gue aja. Gue diam, tapi dia ngerti, dia tahu. Mata kamu kosong. Dia tahu dari mana, gila. Wah gila loh. Wah gila, mataku kosong. Enggak, mataku gak kosong gitu. Akhirnya pas dia ngomongnya, nyanyi, mata gue gini. Gitu. Aku boleh sekian nari Bali gak? Gue bilang kayak. Kok bisa ya cewek tuh tahu kalau kita gak dengerin tuh. Dan kadang-kadang suka ada kuis dadakan. Sumpah bener. Lagi di mobil nih. Sayang, ya. Kamu ingat gak 2 hari yang lalu aku ngomongin soal Kevin, teman kuliahku, dia gara-gara apa aku jadi kesel. Boleh phone a friend gak sayang? Kasih aku opsi. Penciuman. Hidung lo bukan milik lo lagi karena lo harus hafal semua bau yang dia punya. Pacar gue kalau ganti parfum gue harus tahu. Sayang ada yang beda gak? Ini apa lagi? Ini jebakan macam apa lagi nih? Kalau gue salah gue ditusuk nih. Ini di balik baju bekas luka tusuk banyak nih gue. Enggak ada yang beda. Masa sih gak ada beda? Enggak, aku ganti sesuatu loh. Apa lagi? Masa sih akhirnya mencoba supaya gue tahu dia ganti parfum kan? Masa sih gak ada yang beda? Apaan sih? Kamu kenapa? Masa sih? Sumpah aku gak tau masa sih. Kenapa jadi mau tawuran nih tinggal bawa koppel lain. Masa sih. Iya parfum kamu ganti. Ya gitu dong sayang. Dia bilang selamat nyawa gue hari itu kan. Indra pengecap. Lidah kita bukan jadi milik kita lagi.
Karena akan tiba masanya ketika seorang laki-laki punya seorang pacar dan pacarnya ini gak pernah masak sebelumnya. Lalu tiba-tiba dia belajar masak dan masakannya rasanya kayak sumpah. Akan tiba masanya, sumpah bener. Bener, lo siap-siap aja lo kok punya pacar. Sayang, aku mau belajar masak ah biar bahagiain kamu. Enggak, lo gak bakal bahagia, sumpah. Lo bakal tersiksa, sumpah demi Allah. Bener. Ini pacar gue pernah nih, dia lagi nyoba masak nih ya. Ngikutin dari YouTube. Di tengah-tengah masak, laptopnya mati. Jadi itu masaknya, itu 15 menit. Di menit ketiga laptopnya mati dan dia improvisasi. Gue ngeliatin kan gue yang ngetes kan. Jadi gue diam deh, tadi kayaknya garam deh, garam. Tadi kayaknya cuka deh, cuka. Kayak tadi ya sampah limbah deh, masukin. Gue yang nanti makan kan, kamu harus cobain masakan buat itu kayak dari baunya aja udah satu gajah dewasa bisa mati deh gue. Ya sosok nyuapin gitu, gimana rasanya, dan kita harus bohong kan, iya enak banget. Padahal dalam hati udah kayak tek supir angkot tuh gak, kayak asam mematikan gitu loh. Pernah ngerasain, iya gue pernah ngerasain nih. Pernah banget gue ngerasain, gue lagi naik angkot, bang boleh mut gak? Apa yang belum ya? Praba, Indra Praba. Ketika lo punya pacar ya, cowok-cowok ya, tangan lo bukan milik lo lagi. Karena ini kita juga gak suka nih, karena kalau misalnya kita pacaran, kenapa sih kita harus gandeng tangan kalian di mall tuh, kenapa sih? Dan cewek, nah tuh kan ada tuh cewek-cewek tuh, tuh nonton serap aja gandengan tangan kan. Wah gila lo, diperbudak lo, parah lo, gila lo. Aku tahu perasaanmu. Kita ada di tempat yang sama. Sahabat. Cewek gue kalau ke mall otomatis aja tangannya udah begini gitu. Sementara gue gandeng gitu udah kayak anak kecil gitu. Dan lo bisa lihat pasangan-pasangan yang terzolimi. Cowok-cowoknya tuh udah gandengan tapi nunduk diem. Ketemu pasangan lain yang juga lagi gandengan gitu, ketemu main benteng-bentengan. Kemana lo? Dan gak mau dilepas. Sampai kadang-kadang kalau misalnya kita baru pertama kali pacaran kan, awal-awal tuh harus gandengan tangan tuh sampai bentar ya aku lap keringet dulu. Iya kan? Gak mau dilepas, gue gak tahu kenapa. Kenapa sih gak mau dilepas tuh, kenapa gitu. Aku gak mau kehilangan kamu, ini cuma tangan doang. Gue ngeliat ada tempat sampah diginiin gitu. Udah gila, lu jahit aja sekalian jahit.